warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Liono, alamat di RT 1 RW 2 Dusun Mitra Jan 2 Desa Pelem, Kecamatan Prekuku, Kabupaten Pacitan. Jadi menyambut 28 November hari menanam Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden tahun 2008 kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman semua, ayo menanam, cintai lingkungan kita ya, lingkungan sekitar, dengan menanam pohon. Ya bisa pohon buah-buahan, hortikultura, dan tanaman kayu jenis lainnya untuk mengurangi pemanasan global. Dan juga kita bisa sumbang oksigen untuk ya lingkungan kita lah, minimal lingkungan kita, dan untuk desa kita supaya tetap hijau. Jadi untuk teman-teman muda semua ya, ayo kita gerakkan menanam untuk lingkungan kita. Jadi saya sangat terinspirasi sekali dengan Pak Deddy Muryadi ya, anggota Komisi 4 DPR RI. Dia sangat mencintai lingkungan, sangat perhatian sekali dengan lingkungan sekitar ya. Jadi saya sangat terinspirasi sekali karena dengan konten-konten beliau, jadi penyemangat saya ya untuk mencintai lingkungan. Dan saya untuk saat ini kita menanam tanaman hortikultura ya, seperti kopi, kopi kakao, alpukat, durian, jambu kristal, dan lain-lain ya. Karena selain untuk menghijaukan lingkungan, nanti juga bisa bermanfaat untuk masa depan. Karena buahnya nanti bisa kita jual. Dan ini saya sudah mulai menanam sekitar 1 tahun yang lalu untuk alpukat. Semoga untuk ke depan bisa berhasil. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.